Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar membuka rapat koordinasi dan konsultasi pembangunan perkebunan di Provinsi Jambi tahun 2017 di Hotel Golden Harvest Kota Jambi Kamis pagi. Melalui rakor ini diharapkan masing-masing kabupaten kota mencari solusi terkait pembangunan perkebunan. Selain itu juga tersusunnya data dan potensi di setiap daerah. Rakor dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Insinyur Bambang, perwakilan Bupati, Wali Kota, Forkopinda, pemerhati perkebunan, dan kelompok tani. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.